Ya, di depan kita sudah ada repatch 1.0 yang tipe black-black ya teman-teman. Ini udah pakai remote shocknya, pakai extrusion. Tuh, lembut banget kan pas dipencet. Terus kita lihat bagian las-lasannya tuh udah rapi banget. Kemudian ada tulisan extrusion. Bentuknya dop ya, jadi warnanya itu dop. Terus ada tulisan trail kayak bayangan gitu. Pokoknya ini serem banget ya. Yang ngeliat itu pasti sepeda yang kelihatan garang, cowok banget gitu ya teman-teman. Nah, ini dia crank-nya pakai pro wheel yang single. Terus ada dudukan FD-nya juga. Nah, di belakangnya ini udah pakai 11 bleed yang 1146 ya. RD-nya sudah pakai XT yang lock gitu. Pokoknya ini sepeda udah enak banget. Kemudian bannya juga pakai yang 27,5-225. Nah, gimana teman-teman, keren kan? Buruan kalian order di toko trail terdekat. Cukup sekian review singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.